ataupun pelancong datang pun lebih kurang dalam 2 juta orang. Tapi hingga tahun ini kita mencapai hampir 12 juta. Ini menunjukkan satu peningkatan dalam tempoh 9 tahun yang Ahmad Mohamad jadi Ketua Menteri. Dia telah berjaya meningkatkan kedatangan pelancong. Bapak Melaka, kalau penduduk Melaka pun 800 ribu ya. Jadi ini menunjukkan Melaka telah menjual lah negeri Melaka ni kepada pelancong. Satu prestasi yang boleh kita banggakan. Dan produk-produk pelancongan ditambah dari semasa ke semasa. Tapi hari ini yang ke depan ialah produk Sungai Melaka, Menara Taman Sari, yang juga memberikan pulangan yang baik. Last year Sungai Melaka pengunjung, pengguna Sungai Melaka 1 juta. Dan tahun ini Menara Taman Sari pun kita yakin akan capai pengunjungnya 1 juta ya. Dan ada beberapa produk baru yang akan dibangunkan oleh Kerajaan Negeri, sedang mendapatkan peruntukan lah. Dan ini akan meningkatkan lagi ekonomi melalui pelancongan. Even though hotel pun tak cukup, dan hotel baru, 12 hotel baru lagi akan sedang dibina. Dan homestay juga tak cukup lah. Jadi ini menunjukkan berapa ramai orang pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara. Kita tengok, sebab kalau nak dia seorang mungkin tidak terfikir terlalu banyak sangat benda-benda yang pelik-pelik untuk melihat kerjasama apa ni. Memang yang Mohamad mendapat kerjasama daripada ahli-ahli exco, wakil-wakil rakyat dan juga pegawai-pegawai kerajaan dalam menjayakan produk pelancongan di negeri Melaka. Tapi yang pentingnya idea yang sebahagiannya disampaikan oleh orang ramai dan sebahagiannya dia perolehi melalui lawatan-lawatannya ke seluruh dunia di mana kesempatan ada. Dan yang kedua, keberanian dia mengambil tindakan untuk memajukan sesuatu produk pelancongan itu tadi. Kalau kita ada idea, ada produk tapi kita tak berani buat. Sedangkan Melaka, sumber-sumber kewangan tu taklah begitu banyak, tetapi melalui kerjasama kerajaan pusat, khususnya Kementerian Pelancongan yang Ahmad Mohamad Perdana Menteri yang membantu mempercepatkan lagi pelancongan di Melaka. Kalau kita melihat bidang Melaka yang dekat ialah Malaysia, dan kita juga difahamkan apa ni, dia orang ni lebih berminat daripada segi pelancongan kesihatan. Jadi adakah kerajaan negeri bercadang untuk apa ni, setuju untuk menambah apa ni hospital swasta masa akan datang? Kita ada 5 hospital dan kerajaan sedang menubuhkan sebuah lagi hospital baru yang dinamakan Hospital Wanita. Dan juga telah memohon kepada kerajaan negeri untuk kepada kerajaan pusat untuk menubuhkan Hospital Melaka yang baru. Kerana Hospital Melaka yang dah sesak, dan seperti yang Melaka yang ada ni kita akan jadi hospital daerah. Jadi untuk antarabangsa ni dan juga pelancong-pelancong dari Indonesia, pelancong perubatan, pasukan wanita ni penting lah. Kerana semua pakar-pakar yang dicadangkan ni wanita, doktor-doktor wanita, pekerja wanita, pesakit pun wanita. Terima kasih. Okay.